Siapa sih sebenarnya Gregoria Mariska Tunjung? Gregoria Mariska Tunjung sedang hangat dibicarakan karena mengikuti Swiss Open 2023. Baiklah. Tidak perlu berlama-lama lagi, berikut adalah biodata, profil, biografi, dan fakta terbaru Gregoria Mariska Tunjung. Gregoria Mariska Tunjung biasa disapa Ria oleh teman akrabnya. Belum lama ini, Ria berhasil memimpin tim bulu tangkis Indonesia memenangi kejuaraan bulu tangkis beregu Asia 2022 di kategori putri. Kerja keras dan usaha mereka menuai hasil manis berkat kepemimpinan serta bimbingan Gregoria. Gregoria Mariska Tunjung lahir di Wonogiri, tanggal 11 Agustus tahun 1999, usianya di tahun 2023 adalah 24 tahun. Ia adalah putri dari pasangan Gregorius Marianto dan Francisca Romana. Agama Ria adalah Katolik. Ria punya ketertarikan terhadap dunia bulu tangkis sejak masih kecil. Kala itu, dia melihat pertandingan Taufik Hidayat lewat televisi. Melihat hal tersebut, ayah Ria mulai melatihnya sejak kelas 1 SD. Kemudian, Gregoria bergabung dengan klub AUB Surakarta di Jawa Tengah. Ketika menginjak kelas 5 SD, Gregoria pergi ke Bandung dan bergabung dengan klub Mutiara Kardinal. Kerja keras membuatnya dipanggil oleh Pelatnas Cipayung pada 2013. Di usia yang masih muda, Gregoria berhasil mencetak berbagai prestasi membanggakan. Salah satunya adalah menjadi juara tunggal putri kejuaraan dunia BWF Junior 2017 di Yogyakarta. Keberhasilan Ria itu telah berhasil mengukir sejarah luar biasa. Sebab, Indonesia terakhir kali juara dalam ajang tersebut di nomor tunggal putri pada 1992 atas nama Christine Yunita. Bagi yang ingin menyaksikan aktivitas Gregoria di media sosial, bisa mengunjungi akun Instagramnya yang sudah centang biru berikut ini. Sekian informasi tentang Gregoria Mariska Tunjung dan tonton juga video-video kami lainnya. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Terima kasih banyak.